So, audio okay? Okay. Camera rolling? Rolling. Okay. Let's go. Hi guys, welcome back to Rere Talk from MNK Studio Dubai and connecting with Jakarta, Indonesia. And today special from Jakarta, we have Yuda Karsana in the house. Hi. Hello. Hello. Hello Dubai. Hello. Hi. Semuanya. How are you doing, bro? I'm good. I'm good. Everything is nice. Nggak naik-naik gunung lagi? Kebetulan sekarang gunung lagi banyak ditutup. Kayak Gunung Kerinci, Rinjani, Semeru, Merapi, Rawong. Karena selain musim hujan juga lagi aktivitas vulkanonya meningkat. Hmm. Ya, jadi istirahatlah sekarang. Asik. So, for your information guys, Yuda Karsana is a influencer for what they call for your profession. Please introduce yourself for all my followers and my subscriber. Okay. Halo semua. Perkenalkan, saya Yuda Karsana, biasa dipanggil Yuda. Saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Sumatera, Indonesia. Ya, sangat-sangat remote area. Dan saya sangat bangga malah ini bisa berbincang dengan Reto from Dubai ya. So, amazing for evening. Oh, it is evening ya. Karena semuanya pada penasaran. Berawal dari apa sih Yuda? Sampai bisa mencintai apa istilahnya petualangan yes. Untuk mendaki gunung-gunung yang ada di Indonesia. Berawal mulai sebenarnya sih saya awalnya nggak terlalu suka dengan petualangan, tapi di waktu itu di tahun 2011 saya join ke pemilihan duta wisata tingkat daerah. Kalau di Kerinci namanya itu Bujang Gadis, kalau kayak di Jakarta itu Abang None ya. Okay. Nah, di situ saya join, terus saya dapat nomor gitu. Jadi setelah saya menyandang selempang sebagai duta wisata, jadi apa menurut saya waktu itu di mana duta wisata daerah itu yang mereka hanya menyambut tamu di pesawat, di rumah dinas, tamu-tamu kehormatan gitu. Tapi menurut saya sendiri masa cuma aktivitas itu doang, itu pun hanya setahun kan, karena ada regenerasi ya kan. Nah, jadi kembali kepada diri saya, apa sih kontribusi saya untuk daerah saya sendiri gitu. Nah, di tahun 2012 ketika saya iseng mendaki Gunung Kerinci. Nah, di Gunung Kerinci itu saya takjub melihat para pengunjung yang begitu banyak. Jadi pikiran saya terbuka, oh ternyata Kerinci ini sangat diminati oleh pendaki dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara ya. Karena Gunung Kerinci itu merupakan vulkano tertinggi di Indonesia kan. Yeah. Nah, sedangkan di waktu itu informasi seputar Kerinci itu sangat minim sekali. Nah, di sana sehingga saya berkontribusi untuk membuat akun Twitter, berbagi informasi di situ, bagaimana akses to Kerinci, bagaimana pendakian Gunung Kerinci itu sendiri, menyediakan jasa porter dan lain-lain. Nah, semakin banyaknya informasi masuk, terus ada yang minta saya untuk menemani tamu mendaki Gunung Kerinci, saya sebagai porter. Mulainya jadi porter, tukang angkut barang. Oh, startnya dari porter. Yes, jadi porter. Dan di waktu itu saya masih kuliah di semester 6. Okay, saya berusaha untuk membagi waktu kuliah saya dengan menjadi porter gitu kan. Terus lama-lama kelamaan dari porter jadi guide. Di semester 6 itu, terus sangat bentrok kan, mulai dari jadwal kuliah, terus bentrok dengan jadwal dan juga dengan
family, karena family nggak ngizinin kan kamu harus kuliah fokus fokus gitu kan. Sedangkan saya udah mulai menikmati dunia petualangan ini gitu. Terus di semester 6 itu saya udah mulai agak sedikit nakal ambil jatah absen, di mana jatah absen boleh ambil setiap mata kuliah 4 kali ya kan. Dipakai untuk berpetualang naik gunung. Iya, yeah, sehingga kuliah sehingga indeks prestasi saya itu anjlok, di mana semester 1 2 3 4 5 itu indeks prestasi saya 4 terus di semester 6 anjlok B semua nilainya kan. Dan di semester 7 juga seharusnya saya bisa menyelesaikan KKN dengan skripsi satu semester, tapi karena sibuk tadi jadi KKN satu semester terus skripsi satu semester. Tapi alhamdulillah saya tetap menjadi lulusan terbaik pas wisuda gitu loh. Nah, ketika saya wisuda terus saya kok menurut saya ini adalah passion saya gitu loh. Kayaknya ini passion saya deh. Karena di gunung itu kan tahu sendiri cuacanya nggak menentu, terus kita dengan tamu juga berbagai karakter dan tanggung jawabnya sangat berat. Tetapi memacu saya adrenalin ya untuk bisa sampai ke atas dengan cuaca yang berbeda-beda. Dengan karakter tamu yang berbeda-beda tadi kan, tapi saya happy. Bagaimanapun kondisi di lapangan, saya happy. Jadi saya memutuskan ini adalah passion saya. Kenapa tidak saya tekunin gitu loh. Tapi kira-kira dengan passionnya ini mendatangkan penghasilan dalam bentuk? Iya, dimulai tadi dari reporter kan. Oh, reporter, okay. Mulai dari yes, dimulai dari reporter tadi. Ya, reporter gajinya berapa lah per kilo kan? Berapa kilo kita angkat, berapa kilo gaji kita gitu kan? Terus lama kelamaan jadi guide juga gitu kan? Berapa tamu yang kita bawa gitu. Dan akhirnya di 2014 ada salah satu tamu yang nyaranin, saya suka service kamu gitu dia bilang kan. Kenapa kamu nggak mencoba buat handle trip gitu? Kalau kamu handle trip, kamu bisa begini, begitu, begini. Dia bilang kamu bisa mendapatkan income yang lebih banyak lagi. Kamu bisa menhandle tamu ke gunung lain. Maksudnya, nggak tahu kamu bisa keluar negeri. Dia bilang gitu kan. Oke. Okay. Saya coba, dia masih ingat banget. Dia ngomong di bulan Maret. Saya terapkan itu di bulan April. Dan alhamdulillah dari April 2014 sampai sekarang masih jadi ceritanya, masih berlanjut, masih berjalan. Jadi ceritanya traveling tapi you get a pay. Iya. Yeah. Dibayar tapi. Iya yeah, semoga. Iya. Yeah. Hobi yang menguntungkan tentunya ya. Hobi yang menguntungkan kan. Jadi di 2014-2015 masih merintis kan. Tapi masih merintis, masih... Ya, masih giat-giatnya mempromosi dan di situ juga bentrok sama family, konflik batin sama family karena kan ya you know lah di daerah family kan maunya kita kerja berseragam. Yeah. PNS adalah segalanya. Segalanya. Yes. Kira-kira. Kira-kira kalau dari semua arena yang pernah dilalui, yang paling sulit ditempuh itu area yang mana? Kerinci kah? Merapi kah? Atau apakah? Atau mungkin yang ada di luar dari Indonesia? Yang paling susah itu sebenarnya setiap gunung itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya Kerinci itu berat, medan yang beratnya itu yaitu dari menuju shelter 3. Dari titik pendakian sampai ke shelter 3 itu sangat berat. Tetapi dari shelter 3 menuju puncak dia relatif ringan. Okay. Sedangkan Rinjani dan Semeru, dia dari titik pendakian sampai ke campsite itu relatif gampang. Tetapi dari campsite menuju ke summit itu sangat berat. Oh, itu Rinjani karena dan Gunung Rinjani dan Semeru. Karena dia memiliki struktur pasir yang halus. Jadi ketika kita melangkah, tiga langkah turun satu langkah, tiga langkah turun satu langkah. Dan itu juga sangat itu, panjang. Itu memang sangat berpengaruh ya dengan struktur pasir yang yang berbeda. Iya, sangat berpengaruh. Karena itu tadi,
kita melangkah 3 step, turunnya 1 step, Oke. 3 langkah turun 1 step, jadi sangat sangat berpengaruh. Sedangkan di kerinci itu dia kontur pasirnya keras, jadi walaupun dia lebih vertikal, tapi setiap step-step kita itu pasti gitu, nggak ada turunnya, tidak ada merosotnya gitu. Dan sedangkan kalau misalnya di gunung luar negeri kayak Everest Base Camp, itu jalurnya sebenarnya enak, cuman Gimana tantangan yang ter Everest? Everest, Oh, yes, Gunung Everest. Nepal. Nepal ya. Sebenarnya ya, sebenarnya itu jalurnya enak banget, cuman tantangan di sana itu oksigennya. Jadi di atas ketinggian 3000 kita udah mulai kesusahan untuk mendapatkan oksigen. Jadi benar-benar itu adalah tantangan, karena kan perbedaan cuaca juga. Kita biasanya mendaki di daerah tropis terus ke daerah es gitu, itu Iya, ya betul. cuaca sangat mempengaruhi Betul. gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya banyak teman-teman yang pengen mungkin ya, karena kalau kita lihat dari perjalanan petualangannya Bang Toyib, Bang Yuda ini, aku panggilnya Bang Motoroyo. Toyib loh, karena dia nggak pernah pulang-pulang, naik gunung nggak turun-turun. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pengen ikutan nih, boleh dong kasih tahu. Jadi yang setahu aku kan ada trip yang VIP dan juga ada trip yang normal, yang biasa. Nah, Yes. kira-kira kasih tahu dong perbedaannya kalau trip yang VIP itu apa aja? Apakah jalurnya dia memang berbeda makanya disebut VIP atau atau turunnya bisa pakai pesawat baling-baling gitu. Jadi nggak capek. Iya, jadi sebenarnya perbedaan antara trip, sebenarnya kita ada 3 jenis trip, yaitu VIP, biasa, sama backpackers. Jadi Oh, backpacker. perbedaannya, Oke, jadi trip yes. biasa, VIP, dan juga backpacker. Yes, Oke. jadi perbedaannya itu cuma di pelayanan sih, pelayanan. Jadi jelas kita pertama dulu yang VIP, VIP di mana kita benar-benar menservis tamu, kalau bisa mulai dari tiket pesawat, jemput bandara, jenis kendaraan yang kita gunakan dari bandara ke start meeting start pendakian itu sudah berbeda. Misalnya di VIP satu kita gunakan misalnya mobil jenis mobil Innova, yang biasa misalnya Avanza, ada backpacker bisa kita gunakan misalnya minibus gitu. Terus dari penginapan juga, dari penginapan di kaki gunung sebelum dan sesudah mendaki juga berbeda. Ya penginapannya kalau yang VIP tadi ya tentu penginapannya lebih bagus dan lebih nyaman. Terus di jalur pendakian, jalurnya ya sama aja karena pendakian jalur gunungnya ya cuman itu doang kan, tapi pelayanannya tadi di mana PIV tadi jenis makanannya itu bisa banyak, terus ada porter pribadi, terus ada dokumentasi pribadi, terus kenyamanan di tenda juga, misalnya tergantung tamunya mau minta satu tenda bisa 1 orang gitu. Sedangkan kalau misalnya di backpacker ya 1 orang bisa rame-rame gitu, satu satu tenda bisa rame-rame gitu kan. Dan terus ya jenis makanannya tadi banyak, terus jumlah yang handle di lapangan juga banyak. Misalnya bisa 1 tamu dihandle oleh 3 orang, karena kan medan di gunung kan berat kan. Betul. Jadi benar-benar kenyamanan tamu kita utamakan. Oke. Terus sampai dengan hari ini, saat ini, kira-kira sudah berapa lama menekuni profesi sebagai guide? Itu tadi dimulai dari 2014. 2014, secara sekarang profesional ya. 2023, secara profesional, yes. Jadi 9 tahun ya. 9 1 tahun tahun. lagi. Ya, 9 tahun aku benar-benar ya fokus di dunia ini. Aku belum pernah apply kerja secara formal. Jadi jasa aku ada di gudang kayaknya. Kalau boleh dong ceritain dari start dari yang gunung yang mana sampai dengan terakhir paling terakhir perjalanannya itu di daerah mana atau di negara mana? Oke, ya tentunya kalau yang start itu dari Kerinci karena saya stay di sini, jadi gimana pun Kerinci adalah rumah. Walaupun saya keluar dibilang mau toyib ke sana ke sini, tapi tetap pulang ke rumah yaitu Kerinci ya kan, karena Kerinci adalah ya my hometown. Saya juga
harus mempromosikan kerinci itu sendiri. Betul. Jadi ketika saya keluar, saya juga harus mempromosikan kerinci juga ya, karena saya bangga dengan tanah kelahiran saya gitu kan. Ya, semua gunung di Indonesia ya saya handle semua tamu. Untuk seluruh gunung di Indonesia saya handle. Boleh dong disebutin dan dong yang di Indonesia apa aja? Saya sebut, kalau di Indonesia terlalu banyak gunung, tapi saya sebutin salah satu the most favorite ya. The most favorite di Indonesia kalau di Jawa itu ada Semeru. Tapi dia udah lama tutup semenjak erupsi di tahun 2019 ya nggak salah. Terus ada Raung, Raung di Jawa Timur. Kenapa Raung termasuk favorit? Karena dia memiliki jalur yang sangat ekstrem dan itu menjadi favorit para pendaki. Terus ada Rinjani. Rinjani itu adalah the most beautiful view in Indonesia. Rinjani, Rinjani ya? Yes, di Lombok. Terus Agung di Bali. Gunung Gede di Jawa Barat, ada Slamet di Jawa Tengah, banyak sih, Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, banyak banget kalau di Indonesia. Merbabu itu, kalau nggak salah itu Jawa Tengah ya, salah tiga ya? Iya, yeah. Yeah, yeah. Yes, Jawa Tengah salah tiga, dan itu juga indah banget, orang bilang itu adalah Rinjania Jawa. Dan ada Prau, Bromo, Ijen, pokoknya di Jawa itu indah-indah banget. Dan di luar negeri kita biasanya itu ke Kinabalu di Malaysia, itu gunung tertinggi di Asia Tenggara, 4.000 sekian. Oh, 4.000. Tapi 4.085, tapi 4.085. Tetapi dia untuk simaksi agak susah karena mereka sistem kuota. Jadi kalau pendakian tahun depan kita harus booking tahun ini. Benar-benar mereka pengelolaannya itu profesional banget dan saya berharap suatu saat di Indonesia memiliki pengelolaan gunung seperti Kinabalu. Gunung Kinabalu, oh, yang di Malaysia ya? Okay. Dan yang paling sering aku bawa tamu itu ke Nepal, Everest Base Camp ataupun Annapurna Base Camp. Oh, that is your favorite place? Everest Base Camp ataupun Annapurna Base Camp, kenal? Yes. Jadi Everest Base Camp itu, ya orang bilang, pendaki bilang, kalau Everest Base Camp itu adalah naik hajinya para pendaki gitu. Ya, tapi karena ke sana itu butuh perjuangan, selain biayanya yang sangat mahal juga harinya yang sangat panjang, minimal 15 hari. Jadi orang yang punya duit nggak punya waktu, orang yang punya waktu nggak punya gak duit, punya dan duit sebaliknya. Jadi benar-benar, jadi benar-benar orang-orang yang beruntung yang bisa ke sana. Oke, okay, boleh dong kasih tahu teman-teman apa sebenarnya yang harus mereka persiapkan kalau mereka suka untuk berpetualangan seperti Bang Yuda? Yang pastinya adalah mental. Harus fit juga. Yang harus, yes, mental, terus ya kesehatan, pastikan kita sehat, bugar. Dan yang paling penting lagi yaitu adalah keselamatan, safety first yang harus diutamakan. Kira-kira dari timnya Bang Yuda sendiri, kira-kira apa yang dipersiapkan untuk tamu-tamu yang di-guide untuk naik ke atas puncak gunung? Yang kita siapkan pastinya yaitu kenyamanan tadi, mulai dari tenda. Ini mulai dari tenda, harus benar-benar tenda yang memenuhi kriteria. Maksudnya kalau di campsite itu kita nggak tahu cuacanya bagaimana ya kan, jadi benar-benar tenda itu harus misalnya yang anti badai, terus makanannya juga, makanan kan di gunung dingin, jadi kita harus menyediakan makanan panas setiap saat. Itu adalah sebuah tantangan ya, di gunung kan segala sesuatu seadanya kan, tapi gimana kita memanage makanan itu selalu hangat, selalu enak. Betul. Gitu. Dan jangan sampai kita ngasih tamu telat makan, karena kan kita butuh energi di gunung, jadi kita harus memberikan energi itu tepat waktu, kalau bisa itu lebih awal. Betul. Terus dari segi keselamatan tamu juga, karena kan tamu yang udah kita handle, ya keselamatannya itu adalah tanggung jawabnya kita kan. Kita selalu mengingatkan tamu harus hati-hati, nggak boleh ceroboh dan lain-lain, apalagi kan sekarang ini orang mendaki gunung itu maaf dibilang hanya untuk sosmed ya kan, foto yang ekstrim apa segala macam itu. Benar. Selalu kita peringatkan sama tamu, jangan sampai maaf dibilang mati konyol atau
kecelakaan konyol karena foto itu, karena Betul. foto dan lain-lain. Betul, Karena 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 semakin ke sini semakin banyak kecelakaan yang terjadi di gunung kan, efeknya karena itu sepele aja penyebabnya, terkadang karena kurang makan, karena tergelincir saat foto, cuman itu doang. karena pengen selfie. Terus, yes, karena pengen selfie, terus hipotermia, karena kenapa hipotermia? Karena safety tadi kurang, karena jaketnya kurang, udah tahu itu musim hujan misalnya kok masih kekurangan peralatan yang nggak memadai gitu. Jadi benar-benar harus kita prepare dari awal sebelum kita naik. Ya resiko siapa tahu kan, tetapi kita harus meminimalisir resiko tersebut. Betul. Nah, kira-kira kalau untuk yang teman-teman yang pengen berpetualangan naik ke puncak gunung, kira-kira kategori misalnya untuk sepatu sendiri, apakah ada kategori khusus untuk itu, dan juga mungkin jaket atau apa perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibutuhkan oleh mereka untuk dipersiapkan? Ya, ada sepatu khusus itu, ya peralatan khusus untuk gunung itu ada. Jadi, ya kayak sepatu itu ada jenis sepatu hiking shoes gitu kan. Ya kalau brand, ya rata-rata pendaki itu udah tahu brandnya apa ya. Bahkan banyak brand tuh kan, banyak brand yang mana khusus untuk gunung. Terus setiap gunung juga beda sepatu. Misalnya di daerah Indonesia tropis, sepatunya yang kayak gimana gitu kan. Terus Betul. kalau misalnya kayak di salju sepatunya harus kayak gimana gitu, itu harus benar-benar disesuaikan sehingga kita nyaman dalam pendakian. Jangan salah outfit, terus misalnya dari jaket juga mana yang waterproof, mana yang Gore-Tex, mana yang menghangatkan, mana yang down jacket gitu. Jadi benar-benar harus prefer sebelum mendaki supaya kita nyaman. Misalnya kalau untuk tidur di gunung, camping, orang yang nggak biasa kan pasti nggak bisa tidur, kedinginan Betul. apalah segala macam gitu. Nah makanya dari situ kita di awal kita harus prepare ke tamunya. Oh kalian tuh harus misalnya jaketnya harus kayak gini, sarung tangannya harus kayak gini, celananya harus kayak gini, sepatunya harus kayak gini. Nggak apa-apa mereka bawaannya banyak. Ya kan kita sediakan protektor pribadi, dan daripada mereka bawaannya minim toh sampai di gunung mereka kedinginan lah, Betul. hipo lah, nggak bisa tidur lah. Jadi itu sangat ngaruh. Karena kan kalau di gunung itu kita camping misalnya satu malam itu, terus besok pagi dini hari kita kan ngejar summit. Jadi kita butuh waktu istirahat yang sangat cukup. Tapi kalau misalnya kita equipment kita nggak lengkap, kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Otomatis besok pagi kita udah capek Betul. untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Betul. Apalagi sekarang kan dunia sosial media ini kan begitu cepat sekali berkembang. Jadi setiap orang yang pengen berpetualangan kadangkala tujuannya hanya untuk kebutuhan konten dan selfie dan segala macam. Akhirnya kadang-kadang mereka lupa untuk safety-nya. Itu yang memang beberapa saat ini menjadi persoalan, sampai ada beberapa kejadian yang memang sangat tidak diinginkan terjadi. Nah, kira-kira kalau memang terjadi awalnya kan dari waktu startnya dia sehat, terus kalau tiba-tiba dalam tengah perjalanan kemudian dia ada sesuatu yang terjadi, atau dia merasa sakit, atau dia ada, apakah ada pertolongan misalnya tim dari Bang Yuda sendiri yang sebagai tim medisnya memang ikut ke atas, atau memang dari tim sendiri ada yang memang sudah dipersiapkan untuk itu? Oh ya, jadi kalau setiap kali kita menaik, kita tim itu sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terjadi di lapangan ya kan. Jadi misalnya dari persiapan tenda gitu, pertama dari persiapan tenda, jadi tim itu harus ada udah duluan nyampe di campsite tujuan pertama, jika ada yang duluan sampai. Terus ada juga yang sweeper di belakang untuk menghandle tamu. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya di tengah jalan, apakah si korban ini bisa lanjut ke shelter yang pertama tadi, atau turun kembali, atau stop di tempat. Oh, okay. Stop di tempat. Jadi kita selalu bawa tenda cadangan untuk jaga-jaga gitu.
tenda cadangan, makanan cadangan itu untuk jaga-jaga. Jadi kita lihat situasi, apakah ini tamu harus stop di sini, apa bisa turun, karena kan di lapangan kan nggak tentu juga cuaca, waktu, misalnya bisa terjadi sore hari, misalnya jam 4, tiba-tiba Betul. tamunya sakit perut gitu, nggak bisa jalan, ya udah kita kan stop di situ, karena nggak memungkinkan lagi untuk turun ya kan, karena udah jam 4 sore, dan tidak bisa untuk naik lagi, karena naik, ya kondisi tamu nggak fit tadi. Jadi kita selalu sediakan juga P3K, P3K secara umum gitu kan. Nah, malam itu kita, jadi di malam itu kita kasih obat ke tamu dan lain sebagainya. Misalnya tamunya fit, oke, besok hari kita lanjut naik apa lanjut turun. Kalau misalnya tidak fit, ya udah kita butuh emergency. Kalau di Kerinci itu ya otomatis kita telepon pihak yang bersangkutan, pengelola Taman Nasional atau Basarnas. Tapi kalau misalnya di Gunung Kinabalu atau di luar negeri, kalau kita sakit di tengah jalan, ya udah kita tinggal klaim insurance, helikopter datang mengambil. Oh, ada heli yang datang. Ya, itu hebatnya di luar negeri gitu ya. Semoga di Indonesia juga bisa gitu. Tapi susah juga sih, karena kan rata-rata kalau di on track di Indonesia itu kan jalurnya hutan, jadi susah juga untuk heli mendarat gitu kan. Tapi kalau misalnya di campsite juga susah sih, karena kayak misalnya Kerinci ini kan nggak ada heli yang stay di kota terdekat, kayak di Sungai Penuh itu nggak ada. Jadi heli itu harus datang dari kota Padang, kota Jambi, atau Pekanbaru, itu jauh banget. Jadi benar-benar harus Membutuhkan waktu. ya membutuhkan waktu. Soalnya itu pernah terjadi, jadi ada tamu yang dislocation, bahunya lepas, dia mau ya heli, tapi waktu itu saya udah berusaha untuk telepon heli, tapi heli terdekat adanya di Pekanbaru waktu itu. Waktu dari Pekanbaru mau ke Kerinci butuh waktu berapa lama, belum tentu juga di Kerinci itu bisa landing helinya ya kan. Sehingga ya udah jadi manual bawa tamunya turun besok hari. Tapi kalau di luar negeri tinggal klaim asuransi. Nah, ini mungkin menjadi bapak-bapak dari pemerintah ya, dari government. Kalau nonton, tolong ini diperhatikan, karena ini juga menyangkut kenyamanan dan keamanan para turis yang memang senang datang ke Indonesia untuk menikmati pemandangan-pemandangan dari puncak gunung. Iya, apalagi kan di Indonesia lebih banyaknya turis untuk gunung api ya kan. Gunung api itu kan bisa kapan saja aktif atau apa. Dan ketika aktif pas kita bawa tamu di atas kita kan bingung mau ngapain. Ya kita Betul. Butuh heli dong. Betul. Iya kan. Mungkin ini satu masukan yang bagus juga buat pemerintah kita supaya mungkin lebih diperhatikan karena ini masuk dalam kategori pariwisata yang kalau misalnya fasilitasnya sangat mendukung dan bagus, otomatis para turis banyak yang pasti akan datang ke Indonesia. Jadi bukan turis itu, pariwisata itu juga bukan hanya pantai, tapi juga gunung, karena kita punya banyak gunung yang indah. Benar. Ya indah, kakak bayangkan aja itu Nepal negara, mau dibilang itu kan SDA-nya nggak ada sama sekali. Mereka hanya mengandalkan faktor pariwisata. Dan Betul. 80% pariwisatanya mereka itu adalah gunung Himalaya itu. Betul. Bagaimana kita, mereka, kita juga mereka bisa punya ya kan? Gunung Himalaya dan juga Nepal itu ada Himalaya dan juga satu lagi apa namanya? Dia pegunungannya Himalaya kan, tapi banyak banyak puncak-puncak lagi banyak seperti puncaknya kan Everest, ya, Everest dan Everest, Manaslu, Manaslu dan ya, lain-lain. Amin Manaslu. Iya. Nah kita di Indonesia ada sekian banyak gunung dan ada semuanya sekian bagus banyak gunung, dan semuanya itu indah banget kalau berbicara tentang vulkan, vulkano di Indonesia itu benar-benar indah banget, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya kalau kita bicara vulkano. Dan kira-kira nih. Yang paling menyenangkan itu naik gunung di daerah tropis atau di daerah yang banyak saljunya? Dua-duanya menyenangkan. Dua-duanya menyenangkan. Apalagi kalau first impression itu pasti wow banget, ya kan? Wow banget, ya karena perbedaan itulah tadi pariwisata karena perbedaan kan. Jadi karena Betul. Kita kebiasaan di daerah tropis, pas pertama kali kita melihat gunung es, wow. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi kayaknya kita di Ketika Indonesia punya ya gunung es atau nggak punya?
Ya, Ada kan punya, di kita punya kartens, karten keramik di Papua. Papua ya. Ya, tapi itu susah buat ke sana, susah izinnya dan biayanya juga mahal. Karena long flight juga ya dari Jakarta ke Papua Iya. itu mungkin kita bisa menempuh sekitar 6 jam. Yes, Ya. Jakarta transit di Makassar dulu, Makassar dulu. Makassar transit Sorong atau Jayapura, terus Betul. dari Jayapura atau Sorong ke Timika lagi. Betul. Boleh dong kasih tahu teman-teman dong kalau misalnya paket-paket yang ada di timnya Bang Yuda itu misalnya dari ya, paket yang biasa backpacker sama VIP kira-kira standarnya itu startnya dari harga yang berapa? Dan satu tim itu kira-kira berapa maksimum satu tim untuk satu kloter untuk naik ke atas itu maksimalnya itu berapa orang? Satu, kalau saya sih, kalau untuk Gunung Kerinci karena medannya tergolong berat, jadi setiap trip itu saya memaksimalkan peserta itu 10 orang. Kenapa? Karena supaya ini supaya gampang handle-nya. Okay. Karena medannya cukup berat. VIP satu tamu itu dihandle oleh minimal dua orang tim saya. Satu orang itu dihandle oleh dua dua orang tim saya untuk VIP. Sedangkan kalau untuk backpacker satu oh, tiga tamu satu satu orang yang handle Okay. untuk backpacker. Jadi kalau harga ya kalau bicara harga tergantung jumlah peserta juga sih. Kalau Oh. semakin rame misalnya 10 orang ya harganya lebih murah. Kalau semakin sedikit misalnya satu orang juga kita handle tapi harganya ya lumayan gitu. Lumayan apa nih? Lumayan ya kalau misalnya sedikit lumayan mahal gitu. Okay. Tapi kita biasanya dapat VIP itu ya satu orang, dua orang, tiga orang gitu. Yang mereka benar-benar ingin menikmati Menikmati. gunung, Betul. ingin menikmati tanpa tanpa banyak capek-capeknya gitu. Jadi nanti rencananya nextnya ke Gunung Agung Bali. Kayak Gunung Agung Bali, tapi postpone dulu karena ternyata tanggal 22 itu adalah Nyepi. Jadi Oh, nggak tanggal boleh naik 22 gunung. Nyepi. Iya benar. Hari rayanya orang Bali. Jadi Iya, harus karena Nyepi menyepi. itu kan. Yes, karena waktu Nyepi itu kan nggak boleh ada aktivitas apapun Betul, ya kan. tidak boleh Bandara ada aja aktivitas. ditutup. Oke, Ya, jadi kira-kira. dipostpone ke Mei. Oke, kira-kira kalau teman-teman pengen ikut tripnya, mereka bisa menghubungi kemana? Boleh dong kasih tahu dong nama Instagramnya apa? Kalau teman-teman minat mendaki gunung atau wisata lainnya juga bisa. Ya di Instagram Jelajah Kerinci. Jelajah Kerinci. Yes. Atau di akun pribadinya saya juga bisa. Akun Tapi jangan pribadinya adik Yuda aku. Karsana. Nanti kita kasih Iya. linknya di bawah ini ya. Siap-siap. Jelajah Kerinci atau Yuda Karsana. Oke. Thank you Bang Yuda. Thank you sudah hadir di podcastnya Rere Talk. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya. Terima kasih Harusnya waktunya. ini ya, iya harusnya empat mata ya kan. Tapi Boleh, kenapa empat saya ke mata. Nanti Dubai? datang dong, ke Dubai juga banyak gunung di sini. Oh ya, banyak gedung kali. Thank you sudah banyak berbagi cerita untuk teman-teman semua yang juga mencintai petualangan gunung yang ada di Indonesia dan juga mungkin kalian bisa coba untuk trip ke luar negeri bersama Yuda Karsana dan tim. Kalau timnya itu mereka namakan Jelajah Kerinci. Saya aja pengen coba tapi belum sempat-sempat nih sampai sekarang. Janji-janji melulu nih. Habis lebaran kan katanya. Habis lebaran kita naik gunung Kerinci. Oke, guys, kita naik Gunung Kerinci ya. Go to Kerinci. Kerinci Mountain. Oke, thank you Bang Yuda. Ya, sama-sama. Oke, guys, thank you for watching from MNK Studio Dubai and Yuda Karsana from Jakarta, Indonesia. See you next episode and then bye-bye.